Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share. Untuk Dr. Mahathir dan Muhyiddin bersekongkol untuk pertahankan harta mereka, kata Anwar. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, kerjasama antara Dr. Mahathir Mohamad dan Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin bukanlah satu perkara yang baru dan bertujuan untuk mempertahankan harta mereka. Kelompok itu tetap akan bersekongkol untuk mempertahankan cara mereka dan harta mereka. Jadi, kita bertanggungjawab untuk menyelamatkan negara tercinta, katanya kepada pemberita di Kuala Lumpur seperti dilaporkan bernama. Anwar turut berkata, Kerajaan Campuran Pakatan Harapan dan Barisan Nasional pada pilihan raya negeri di enam negeri tidak akan terjejas walaupun wujud kerjasama antara dua bekas Perdana Menteri itu. Pada Selasa, Muhyiddin berkunjung ke rumah Mahathir bagi mencapai persefahaman dalam beberapa isu. Muhyiddin dalam satu kenyataan berkata bahawa beliau mengadakan perbincangan panjang yang berlangsung dalam suasana saling menghormati dengan Mahathir dalam banyak isu, terutamanya mengenai masa depan orang Melayu, topik yang menjadi tumpuan bekas Perdana Menteri itu sejak kebelakangan ini. Muhyiddin bagaimanapun berkata, tiada perbincangan khusus mengenai proklamasi Melayu yang dibawa Mahathir, dokumen yang dikeluarkannya baru-baru ini, di mana beliau berkata, hak Melayu semakin berkurangan selama ini dan mesti dipulihkan melalui perpaduan politik kaum tersebut. Pada dasarnya, kami bersetuju untuk mengukuhkan perpaduan orang Melayu dan meningkatkan sokongan kepada PN, khususnya dalam menghadapi pilihan raya di enam buah negeri tidak lama lagi. PRN yang melibatkan Kedah, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan dijalankan secara serentak pada 12 Ogos ini ditetapkan sebagai tarikh pengundian, manakala tarikh penamaan calon pada 29 Julai dan pengundian awal pada 8 Ogos.